Baiklah, segmen Aero Angkasa sempena Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa 5 2019 mula dibuka kepada pelawat awam hari ini. Kawasan sekitar Pusat Konvensyen Antarabangsa Mahsuri MIEC sesak sejak pukul 8 pagi tadi dibanjiri ribuan pengunjung tempatan dan asing yang teruja mahu menyaksikan secara dekat aset-aset pertahanan udara. Untuk gambaran lebih jelas, kita terus saja ke MIEC bersama Andy Reza Rohadian. Silakan Andy. Baik, anda mungkin tercari-cari di mana saya. Saya berada di tengah-tengah ribuan pengunjung yang hadir ke 5 2019 untuk menyaksikan sendiri pameran aero angkasa di MIEC. Beginilah keadaannya setiap kali pintu MIEC dibuka kepada pelawat awam. Ribuan pengunjung akan hadir ke sini untuk menyaksikan secara dekat aset-aset udara dan juga pertunjukan aerobatik yang pastinya hanya muncul 2 tahun sekali. Mereka sudah berada di sini seawal jam 8 pagi meski pintu hanya dibuka pada pukul 10 pagi. Kami yang sedang menuju ke MIEC pagi tadi terpaksa berada dalam kesesakan jalan raya hampir 30 minit. Walaubagaimanapun, anda yang mahu hadir ke MIEC tidak perlu risau kerana pasukan penguatkuasa termasuk PDRM telah pun bersiap sedia untuk membantu kelancaran trafik. Mereka ini bukan saja seperti yang saya katakan tadi datang daripada Malaysia, malah luar negara. Kita nak bertanya sendiri secara dekat bagaimana agaknya keterujaan mereka untuk menyaksikan semua aset yang berada di dipamerkan di MIEC sempena 5 2019. Kita nak tanya adik ini, adik. Assalamualaikum, apa khabar? Nama siapa, adik? Nama saya Arif. Okey, Arif. Arif daripada mana? Dari Putrajaya. Daripada Putrajaya. Datang semata-mata untuk 5 2019. Untuk 5 kan, 2 tahun sekali. Jaranglah dapat tengok. Datang dengan family, berapa orang? Family 13. 13 orang. Ni sebab cuti sekolah ramai-ramai datang sini lah. Okey, awak teruja daripada Putrajaya datang ke sini untuk menyaksikan apa? Saya sangat teruja lah nak pastikan ni tunjukkan jet-jet terbang ni. Jarang lah dapat tengok. Putrajaya mana ada. Putrajaya mana ada Dapat tengok burung ni lah. Okey, kita terima kasih Arif. Kita nak tanya lagi adik ni. Adik ni tak katakan gambar saya. Okey, kita tanya adik. Assalamualaikum, nama awak siapa? Muhammad Syawal. Ha? Muhammad Syawal. Muhammad Syawal. Syawal, awak datang dari? Selangor. Daripada Selangor. Okey, awak datang sini. Apa yang awak paling teruja sekali nak tengok? Tengok kapal terbang. Kapal terbang? Daripada negara mana? Ada yang awak dah kata sebab kat sini kan banyak negara selain Malaysia. Daripada Rusia. Okey, kita wish awak selamat menyaksikan, jangan berdebar dan jangan rasa takut. Sediakan handphone awak untuk selfie nanti. Okey, terima kasih Syawal. Kita nak tanya, kita nak saksikan lagi. Okey. Ini macam satu keluarga, tema warna kelabu. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama abang siapa? Asrul Azad. Abang Asrul daripada mana bang? Dari Penang. Daripada Penang. Datang semata-mata untuk 5 ke kebetulan? Untuk 5. Okey, ceritakan abang dekat sini daripada pukul berapa tadi? Dari pukul 8. Daripada pukul 8. Keadaan sesak abang. Okey, abang bawa semua anak-anak ni sebenarnya cuti sekolah. Apa yang mereka katakan untuk saksikan sempena 5 2019? Sementara kat luar ni, diorang teruja. Teruja nak saksikan jet-jet ni. Jet-jet berjuang. Terima kasih Abang Asrul. Baik, itu antara yang dizahirkan oleh pengunjung-pengunjung yang hadir ke 5 2019 yang dibuka kepada pelawat awam bermula hari ini dan juga esok. Tiket RM15 akan dikenakan kepada para pengunjung. Namun ada juga pakej 2 hari sebanyak RM25 untuk OKU dan juga warga emas. Kemasukan adalah percuma. Selain daripada pertunjukan udara, aerobatik dan juga solo, turut langsung adalah pameran-pameran di dalam MIEC sendiri yang akan mempamerkan pelbagai aset-aset pertahanan udara milik pelbagai negara. Juga kepada anda yang mahu masuk sendiri ke 5 2019, cuaca cukup panas. Cuaca cukup panas, jadi anda dinasihatkan untuk minum air yang banyak dan juga bersiap sedia dengan pakaian yang sesuai termasuk memakai topi. Kami tunggu kehadiran anda di sini. Saya Andy Reza Rohadian. Kita kembali bersama rakan Sugas di Angkasa Puri. Silakan.